Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut untuk mereview domba yang ada di pasar Tanjung Sari. Begini teman-teman kondisinya. Nih. Kondisinya cukup ramai. Kualitas domba-dombanya sangat bagus. Di sini banyak dogar, teman-teman. Domba Garut, domba tangkas banyak di sini. Domba bibitan juga banyak di sini. Ada domba tangkas yang cukup super di sini. Untuk harganya mintanya 7,5, teman-teman. 7.500 yang ini nih. Yang putih ini 7.500. Speknya seperti ini, teman-teman. Tanduknya mewah banget. Nih. Postur juga posturnya besar. Memang agak ngeri, teman-teman. Kita di pasar domba ini karena domba-dombanya nyeruduk-nyeruduk. Begini kondisinya. Nanti kita tanyakan sampel-sampelnya berapa saja harganya, nanti kita tanyakan. Kita akan geser. Di sini untuk pasar domba kambingnya cukup ramai nih. Oh. Ini masih muda-muda ini. Sabar akang lu, yuk. Mana? 425. Masih muda ya kan, ya? Punglak 2 harus tahu. Para punglak 2. Punglak 2. Oh. 425. Rp4.250.000. 4 juta baik, kambing betoi. Kayaknya teman-teman 4 juta ini dapat ini. Masih muda, masih potensi ini. Kondisinya cukup rame. Oh, ngerinya di pasar domba itu gitu, teman-teman. Kita geser. Di sini juga nih. Ini juga bagus banget. Kisaran 4 jutaan ke atas memang. Untuk domba tangkas itu 4 juta ke atas. Batang khas
Sabar aja kang. 5 juta sih. 5 jutaan. Tuh. 5 juta teman-teman. Pasarnya cukup rame. Oh yang hitam, wih. Keren pisan. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk review seputar harganya. Untuk perbandingan harga saja teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.